Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di channel Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk bagaimana perjalanan cinta Aries sama Capricorn di tahun 2021 ini ya. Saya shuffle dulu kartunya. Kita doakan semoga kartu yang jatuh adalah kartu pembacaan yang bagus-bagus. Baru 3 kartu. Waduh, bagaimana ini? King of Wands. Sepertinya seseorang sudah menetapkan, ya, dia sedang ancang-ancang ya untuk memilih kamu, ya. Tapi dia masih mempersiapkan keputusan dia itu, ya. Ini dia Capricorn ini sedang memikirkan kamu, ya. Dia pikirannya tuh sudah tertuju kepada kamu, ya. Karena dia melihat kamu adalah sosok yang pantas untuk dijadikan pasangan. Mungkin kamu dia melihat kamu dari kelebihan-kelebihan kamu, ya. Kamu adalah seseorang yang bisa mengatur dia dalam hal keuangan, atau ya itulah harapan-harapan dia, seperti bisa menjadi pasangan yang baik, ya, yang layak gitu dijadikan pasangan kamu itu. Maksudnya mungkin kamu adalah seorang yang dewasa, ya. Juga kamu pembawaan diri kamu tuh yang bagus, ya. Jadi apapun perkataan teman-teman dia atau orang-orang di sekitar dia tentang kamu, penilaian mereka tentang kamu, ya, dia nggak peduli, dia sudah memilih kamu gitu, ya. Tapi dia masih terkecoh dengan ucapan orang itu, ya. Selepas dari dia membela kamu dari mereka, ya, terlepas dari dia membela kamu daripada ucapan-ucapan mereka atau apa pendapat-pendapat mereka, dia kembali menyimpan konflik batin, ya. Dia seperti berdialog dengan hatinya sendiri, ya. Di sini ada pertimbangan antara cinta, rasa cinta dia dengan pendapat-pendapat orang tentang kamu. Beberapa dari kalian mungkin akan break ya sementara, tetapi kemudian datang kembali, kemudian akan terjalin lagi entah melalui komunikasi, ya. Saya cari lagi kartu klarifikasi, ya. Lalu apakah hubungan ini akan pada akhir 2021 ini akan break ataukah lanjut atau stagnan, tetap stagnan. Oh, sepertinya di sini dia masih mempertimbangkan, ya. Tetapi dia kembali, ya. Dia kembali untuk menjalin komunikasi dengan kamu. Dia berusaha bersikap seperti tidak ada masalah di antara kalian. Namun di sini dia sedang apa ya? Ya, ini kan bisa vice versa ya, antara Aries atau Capricorn, ya. Yang sedang apa ya, dia sedang berpikir gitu, maksudnya ya memantau gitu, ya, mengevaluasi, ya, mengevaluasi tentang hubungan ini, dia atau kamu Aries. Jadi berjalan aja gitu, berjalan aja nih hubungan.
ya dia hanya ingin menjalani hubungan ini dengan nyaman dulu ya. Walaupun ada perbedaan di antara kalian, ya mungkin perbedaan agama, perbedaan usia, karakter ya, perbedaan pendapat, tempat tinggal. Namun dia berusaha untuk tetap membangun ya, membangun dan menguatkan hubungan ini ya. Dan beberapa dari kalian antara Aries dan Capricorn ya, sebenarnya di sini ada dua ya, ada dua pilihan ya, antara pilihan yang disukai oleh orang-orang terdekatnya atau pilihan yang dari dia sendiri. Beberapa dari kalian, mungkin Anda yang sudah menikah atau dia yang sudah menikah, yang jelas hubungan ini adalah hubungan yang terlarang ya. Jadi seseorang akan datang untuk mengambil, memberikan keputusan, mengungkapkan isi hati yang sebenarnya kepada kalian. Saya cari tahu lagi ya untuk Capricorn, apakah hubungan ini akan lanjut ke jenjang pernikahan atau apakah yang sudah menikah akan tetap bagi yang menjalani hubungan terlarang. Saya melihat di sini ada yang akan menjadi korban jika kalian melanjutkan hubungan ini. Namun cinta kalian, ada sebagian hanya cinta sesaat, dan ada sebagian lagi adalah cinta sejati. Di sini beberapa dari kalian mungkin terlalu apa ya, terlalu jujur dalam mengungkapkan isi hati, ya apa, berbicara, ya, terlalu jujur dalam mengungkapkan perasaan, ya. Beberapa dari kalian mungkin bertolak belakang atau terlalu terlalu apa ya, keras dan bertahan dalam prinsip-prinsip kalian ya. Ini yang menyebabkan cinta kalian ini masih dalam tahap pertimbangan. Dan yang sudah berumah tangga, saya melihat di sini mungkin salah satu dari kalian antara Capricorn atau Aries memiliki dua pilihan. Mungkin ada mendengarkan perkataan dari keluarga ya, yang membuat kalian sering berkonflik ya, atau mengikuti ajakan teman sehingga menimbulkan konflik di antara kalian. Ya, namun hubungan kalian ini sedikit bermasalah ya. Jadi saya melihat di sini berarti dalam pembacaan kali ini, jika kalian tetap mendengarkan ocehan orang, pendapat-pendapat orang, itu berarti kalian sedang menggantung hubungan kalian pada orang lain, ya. Sebaiknya kalian lebih bijak ya, bijaklah untuk memilih apakah yang penting itu lebih baik mendengarkan orang untuk kebahagiaan kalian, ataukah lebih baik mendengarkan kata hati kalian sendiri untuk kebahagiaan kalian sendiri. Kalau yang sedang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan terlarang, saya melihat di sini beberapa dari kalian mungkin akan break ya, dan kalian akan mungkin perasaan kalian tidak bisa saling melupakan ya. Kalian seperti sedang menunggu keputusan, tetapi kalian belum menemukan jawaban ya. Karena sesekali orang yang berdealing dengan Anda ini, pihak ketiga ini, ya, dia kadang
kadang datang, kadang pergi gitu. Ya, ini yang menyebabkan hubungan kalian itu, ya, kalau kalian ingin menghindari, ya, jika kalian ingin menawarkan komitmen kepada dia, ya, dia malah membicarakan sesuatu yang lebih menyenangkan agar kalian itu tidak menuntut dia untuk berkomitmen. Ya, tetapi kalau yang sebaiknya kalian meminta dia untuk mengambil keputusan. Ya, jangan membiarkan hubungan terlarang ini berlama-lama dalam kebimbangan kalian, ya. Jangan biarkan itu berlama-lama dalam kebimbangan kalian, ya, karena kalian akan terus-terusan berada dalam situasi stagnan. Kalau yang sedang dalam hubungan terpatri, ya, karena itu sangat menyakitkan. Jadi ini disarankan agar kalian, kartu debt menyarankan agar kalian lebih bijak dalam menentukan pilihan. Sebaiknya Anda fokus kepada orang-orang penting di sekitar kalian, yaitu keluarga kalian mungkin, ya. Jadi segeralah berubah, ya. Meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena jika hubungan terlarang itu tetap dipertahankan, maka itu akan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal yang harus kalian korbankan untuk hubungan ini, ya. Kalau bilang cinta, ya, dia memiliki perasaan kepada kalian. Kalian pun demikian, kalian tidak bisa saling melupakan. Jadi, kalau yang sedang berpacaran, ya, tapi tidak dalam hubungan segitiga, ya, yang di luar dari hubungan pernikahan, kalian akan menemukan cinta sejati kalian di tahun 2021 ini. Kalian akan menyatukan perbedaan itu dalam satu jalinan cinta, ya. Dan kemungkinan di antara kalian harus memilih untuk mengikuti salah satu, ya, demi cinta kalian ini, ya. Jadi lanjut untuk yang masih berpacaran, bagi yang masih jomblo sampai di sini atau dalam tahap PDKT, kalian masih tergantung, ya. Saya melihat belum ada tindakan karena masih ada konflik batin dan masih ada masukan-masukan yang membuat Anda terpengaruh, yang membuat Anda stagnan. Kalian belum berani untuk maju, melangkah lebih jauh dalam hubungan ini. Kalau dalam rumah tangga, lebih pedulilah kepada pasangan kalian, ya. Ya, tentunya kalian harus mengurus diri juga, ya. Peduli kepada diri kalian, ya. Mungkin kalian perlu berdandan lebih, ya, atau menjaga penampilan di depan pasangan, ya, di hadapan pasangan, ya. Menjaga ucapan kalian agar tidak, karena ada yang sensi, ya. Jadi menjaga kata-kata kalian, cara berucap kalian itu supaya jangan sampai menyakiti hati pasangan, ya. Fokuslah kepada kebahagiaan kalian, ya. Jadi mungkin ada orang ketiga dalam hubungan ini. Namun di antara kalian, antara kamu Aries dengan Capricorn, hati kalian terbagi dua, tetapi itu semua stuck, ya, karena ikatan pernikahan kalian ini terlalu kuat, ya, lebih kuat bagi kalian. Makanya kalau kalian sedang dalam hubungan cinta segitiga, kalian sepertinya akan memilih untuk meninggalkan orang ketiga demi mempertahankan hubungan kalian ini. Tapi hati kalian masih tetap stuck kepada orang ketiga ini.
ya. Jadi saya melihat di sini untuk pertanyaan antara lanjut, break atau stuck, lanjut tapi stuck, ya. Sebagian lagi break. Oke. Sebaiknya kalian mendengarkan kata hati kalian saja, ya. Berpikir secara logis, ya. Berpikir secara seimbang, ya. Jangan egois, ya. Karena cinta itu tidak selamanya memiliki, tidak harus memiliki, dan cinta itu bisa dirasakan kepada siapa saja yang kita terkoneksi, ya. Tetapi kalau kasih sayang, rasa sayang yang mendalam, ya, rasa sayang mendalam itu tidak bisa dihapuskan begitu saja, ya. Jadi cinta itu bisa berpindah, berganti, tetapi rasa sayang yang mendalam itu sulit, ya. Karena sebagian itu, rasa sayang itu sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging, ya. Jadi kalaupun kalian cinta kepada seseorang, jangan sampai kalian mengabaikan orang yang sangat kalian sayangi, karena itu akan membuat kalian menyesal, ya. Karena itu akan berat sekali, ya, untuk kalian lepaskan, ya. Oke, sampai di situ saja untuk Capricorn dengan Aries. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.